Ulek terus. Ya, ulek terus, Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang semoga selalu dalam lindungan Allah, sehat dan berkah selalu. Ya, hari ini kita di waktu istirahat, kita manfaatkan untuk ngerujak ya. Ini macam-macam buahnya, ada jambu, ada kedondong, ada timun, ada pepaya, tentunya ada pisaunya untuk motong-motong ya. Terus di sini ada sambal yang ini adonan khusus ini ya, ada ramuan-ramuannya yang apa buat nagih ya. Udah kok dimakan, nantilah. Jangan mentang-mentang ini jambunya gratis. Canda-canda. Ya. Kalau enggak bisa sambalnya masih banyak. Iya, sambalnya. Ya. Jambunya masih sekarung. Ini menggoda banget ini loh. Apa? Menggoda iman. Kedondong nih, kedondong. Yang penting tengahnya itu jangan dimakan ya. Tengahnya kedondong. Berarti di situ aja disimpan sini. Maksudnya di bawah sana di sini. Sedang niku sedang ke dondong ya. Kecutnya itu gimana ya, kalau dicampur dengan sambal itu kayak nagih gitu loh. Awas tangan. Lu lihat. Di bawah aja. Ada tiga tuh. Diambil lagi kan? Nah, dibantu. Oke. Main aja motongnya ya. Mama yang bisa. Main ya. Ala rojul aja. Kita yang mau makan laki-laki kok. Udah yang penting kita, yang penting makanannya masuk ke dalam. Bukirin pisau, astagfirullahaladzim. Coba dicolek sambalnya. Coba gimana? Udah enggak nahan yang padahal ini belum terpotong. Kemanisan. Apalagi ngelihat antum ya. Ya kalau makan baca bismillah dulu ya, biar kita enggak bolak-balik ke WC. Enggak bolak-balik toilet. Ininya kurang adanya. Ya biar berkah juga kan makan baca bismillah dulu. Ya, ditambah lagi, coba lihat cabenya itu, tambah lagi tuh. Mantap, itu gula arennya masih ada. Khas ini khas Indonesia katanya. Khasnya dari cabai itu udah ya. Paham. Sambal ya. Sambal. Yang makannya pasti ada, harus ada sambal di Indonesia itu. Ya. Acak-acak lah, biar seru acak-acak. Oh iya. Tapi aku tidur dulu. Ini kumpulan kedondong, kumpulan timun, ya. Ini kumpulan apa ini potong? Tadi mau bawa bisa yang tajam cuman. Ya, ini yang kayak gini ketahuan nih. Suami saya istri saya. Gitu ya. Berarti yang ini gak sayang deh. Istri ngerjain suami. Iya, ngerjain suami. Jangan sampai kedengaran ya. Ini masuk di YouTube. Oke, teman-teman. Jadi diinovasikan aja, kalau kita membuat kompak tim itu diinovasikan aja gimana ya kan. Tapi inovasi yang melihat budget juga ya. Jangan sampai inovasi kelewatan, mampus kita kan. Oke, jangan lupa like and subscribe. Terus dukung ya, komen, share, subscribe lagi ya kan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.